Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hong Leong Bank HLB sasar pinjaman berkaitan alam sekitar, sosial dan tabiat urus ESG kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS akan meningkat sekali ganda dalam tempoh 3 hingga ke 5 tahun. Ketua Perbankan PKS HLB Kevin Ng berkata pada masa ini kumpulan perbankan itu telah meluluskan hampir 2.7 bilion ringgit pinjaman berkaitan ESG yang diberikan kepada PKS. Pihaknya komited untuk membantu PKS dalam peralihan mereka ke arah amalan perniagaan yang lebih lestari dengan menerapkan elemen ESG. PKS dapat mengekalkan daya saing perniagaan mereka dengan mengikuti tren semasa dengan mengintegrasikan ESG dalam operasi mereka. Rangka kerja baru di bawah industri ESG yang dijangka dilancarkan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI tahun ini dilihat akan memberi hala tuju yang jelas kepada PKS mengenai rancangan ESG. Indeks utama Wall Street ditutup tinggi awal pagi tadi. Ia selepas data terbaru menunjukkan hanya pengeluar Amerika Syarikat mencatat penurunan yang tidak dijangka pada Mac. Ini sekaligus menambah keyakinan pelabur terhadap kadar inflasi yang berkurangan. Sementara itu, selaras dengan prestasi Wall Street, bursa utama Asia turut dijaga dalam aliran positif pada sesi awal dagangan hari ini. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI naik 2.53 mata kepada 1,436.75. Sementara itu, ringgit dibuka tinggi pada 4.388 berbanding dolar Amerika daripada 4.3995 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Tech Niaga. Selamat malam dan Assalamualaikum.